Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuatkan video tutorial cara pasang sensor encoder panjang atau strip panjang seperti ini ya, cara masang yang benar ya. Oke, kita mulai. Seandainya sensor encoder di printer ini rusak atau kotor seperti ini, nggak bisa dibersihkan sehingga mempengaruhi hasil print putus-putus ya, vertikal horizontal. Oke, pertama kita lepas bautnya. Ini baut, ada baut kebetulan ini sudah dilepas. Terus skrup sini lepas. Setelah itu ini ditarik seperti ini ya, sama sebelah sini ada kuncian. Nah, seperti ini. Nah, lepas casingnya. Nah, cara masangnya itu ditaruh sini. Jadi ini dilepas. Ini dilepas. Ingat posisi masangnya L gini ya. Nah, cara masangnya. Terus seandainya diganti ya, diganti masukannya ini. Andaikan ini saya lepas ya, ininya saya lepas ya. Andaikan ini dimasukkan, ini ada sela-sela. Itu ada pembaca sensor encodernya. Kita masukkan. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada pembaca sensornya ya. Di seperti ini masukkan ya. Seperti itu. Oke. Kita masukkan posisi L ini ya. Kita masukkan seperti ini. Dilihat lubangnya tadi. Nah, hati-hati. Kalau sensor ini kena stempet ini ya, dibersihkan nanti. Pertama taruh sana biar nggak kena stempet. Ini dipasang. Ya. Baru ini di tarik, pasang ke sininya. Nah, seperti itu ya. Kalau ini kotor, jangan lupa dibersihkan pakai tisu. Baru ditutup lagi casingnya. Ini hati-hati ketika masang casing, ini hati-hati bisa kepencet, kalau nggak pas bisa kena casing, bisa rusak. Ya Allah, hati-hati ini sensor yang bulat tadi. Skrup. Nah, jadi seperti itu cara masang sensor encoder panjang printer Canon IP2770, MP287 sampai seri G sama. Jadi ini dimasukkan ke sini seperti ini. Nah, dimasukkan. Nah, di sini tempat sensor pembaca sensor encoder, masukkan seperti ini. Jangan gini, kalau gini nggak kebaca nanti nabrak. Masukkan di sini ya, seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.